Sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini penentuan utama untuk pemilihan atau pilihan raya kecil untuk dua tempat iaitu di Parlimen Pulai dan juga di Adun bagi Simpang Regam. Simpang Regam pula. Simpang Jeram. Simpang Jeram. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada perkembangan-perkembangan terkini yang telah kita terima daripada maklumat-maklumat yang sahih yang sedang berlaku di Parlimen Pulai. Dikatakan di Parlimen Pulai sekarang ini, menurut laporan-laporan yang diterima, Pakatan Harapan BN sedang mendahului dengan agak signifikan melalui cakap-cakap dan sebagainya. Walaupun begitu, belum ada lagi ya, belum ada lagi keputusan yang rasmi. Walaupun begitu, ada info terkini, ada perkembangan terbaru untuk keputusan di Parlimen PRK Pulai. Dan sejak tadi kita masih lagi update kepada pertama kehadiran ataupun ramainya berapa peratuskah orang keluar mengundi pada hari ini. Dan setelah lebih kurang pukul 4 petang tadi, dilaporkan yang sudah keluar mengundi melebihi 53% pada 4 petang tadi. Jumlah ini sebenarnya masih agak rendah daripada yang diharapkan. Dan untuk Parlimen Pulai dikatakan dengan kehadiran begitu sedikit, sebenarnya sedikit dengan jumlah tidak pun sampai pada pukul 3 petang tadi tidak pun sampai 40% untuk Parlimen dan tidak lebih daripada 55% untuk Dewan Undangan DUN untuk Simpang Jeram. Dipulai Parlimen masih lagi dilaporkan PHBN mendahului. Walaupun begitu, di Dewan Undangan Negeri untuk Simpang Jeram pula dikatakan pada ketika ini besar kemungkinan yang ada peluang besar, ada peluang kepada Perikatan Nasional untuk dapat merebut kerusi Dewan Undangan Negeri untuk Simpang Jeram. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita sedang menerima banyak maklumat yang masuk. Saya terpaksa banyak gadget depan ni. Gadget sana sini. Hanya untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang pantas untuk saya dapat kongsikan kepada anda semua. Baik, perkembangan terkini di untuk keputusan-keputusan terkini saya akan berikan satu demi satu kepada anda semua, okey? So, saya harap anda dapat bertahan kerana kita pun memerlukan maklumat-maklumat yang pantas, kita pun memerlukan maklumat-maklumat yang cepat. Baik. Pada pukul sekarang pukul 6, lebih kurang pukul 4 petang tadi masih lagi keluar mengundi memang sangat rendah, 38% saja dilaporkan di Parlimen dan hanya lebih kurang 51% saja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita ada 47 pusat mengundi dengan 294 saluran di Parlimen Pulai. Jadi kita akan bahas satu persatu. Keputusan demi keputusan, satu demi satu pusat mengundi dan saluran. Jadi kita akan tengok nanti keputusan saluran 1, saluran 2, saluran 3 dan akhirnya kita sudah boleh mengagak siapa yang menang lah. Siapa yang menang untuk PRK ini. Manakala di DUN pula ada 14 pusat mengundi ya. Ada di DUN ada 14 pusat mengundi dengan ada 68 saluran di DUN Simpang Jeram. Dan kesemuanya sudah dibuka sejak 6 pagi dan sudah pun ditutup sebentar tadi. Jadi sekarang ini saya fikir proses mengumpul sudah dimulakan dan akan dikira. Mungkin ada beberapa tempat, ada beberapa pusat pengundian yang
keputusan akan kita dapat dengan cepat kerana mungkin di sana agak kurang pengundi berdaftar. Jadi kita akan boleh dapat cepat keputusan di beberapa tempat. Okey. Kita tengok lagi beberapa lagi keputusan yang kita nantikan. Baik, ada utusan, ada juga keputusan terbaru daripada beberapa sumber lagi. Banyak sumber yang saya terpaksa dapatkan, termasuklah rakan-rakan yang ada. Baik, ada update terbaru ya, ada update terbaru. Update terbaru. Ada satu undian yang telah dibuat, ada satu undian dan analisis yang telah dibuat, dan secara rawak undian dan analisis telah dibuat di media sosial, cakap-cakap dan macam-macam lagi. Dan 85% menyatakan bahawa di parlimen Pulai dimenangi oleh PHBN. Kalau 85% ni ya tuan-tuan dan puan, maknanya PHBN sudah memenangi lebih daripada 2/3 majoriti. Ya, 2/3 di majoriti. Walaupun begitu, untuk di DUN Simpang Jeram pula, di DUN Simpang Jeram, bukan saya, di DUN Simpang Jeram, dilaporkan di DUN Simpang Jeram bahawa keadaan di sana memang agak seimbang. Walaupun begitu, keputusan yang telah diterima melalui analisis masih lagi didahului oleh PHBN dengan lebih kurang 60% didahului oleh PHBN dan lebih kurang 40% saja yang dapat kepada Perikatan Nasional. Dan terbaru ada satu maklumat baru terima, peratusan mengundi akhirnya meningkat sedikit, iaitu 56% di Simpang Jeram, dan manakala hanya 42% saja di Pulai setakat pukul 4, menghampiri pukul 5 tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau kita lihat kepada statistik peratusan ini, 56% di Simpang Jeram dan 42% di Pulai, kalau inilah yang berlaku dan tidak berubah, makna kata ini bukan majoriti. Ini bukan satu suara majoriti, tetapi ini suara menang saja. Untuk majoriti, sekurang-kurangnya, mestilah bagi saya, mestilah lebih daripada 70% yang keluar mengundi atau 68 ke atas. 65 ke atas masih okey. Tapi kalau 42%, makna kata tak separuh pun yang pergi keluar mengundi. Jadi memang tak ada suara majoriti di sana. Tak ada suara majoriti di sana. Okey. Jadi pengundi yang keluar mengundi dilaporkan lebih daripada yang berdaftar sebenarnya. Pengundi-pengundi berdaftar di Parlimen Pulai dilaporkan lebih daripada 160,000. Jadi bukan sedikit. Jadi walaupun keluarnya mengundinya rendah peratusan, tetapi tetap ramai juga.